Jumat 28 Oktober 2022, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Filipina itu menimbulkan banjir bandang di sebagian besar pedesaan sekitar Cotabato, sebuah kota berpenduduk 300.000 orang di Pulau Mindanao. Banyak warga terkejut karena air banjir naik dengan cepat sebelum fajar. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir bandang dengan lumpur dan puing-puing dari sebagian besar lereng gunung yang gundul di Filipina telah menjadi salah satu bencana paling mematikan yang ditimbulkan oleh topan. Badai tropis Nalgae, yang mengakibatkan banjir dan longsor di Filipina Selatan. Menewaskan sedikitnya 67 orang pada Jumat 28 Oktober 2022, menurut penghitungan resmi dengan tim penyelamat penduduk desa pegunungan yang terkubur lumpur. Desa Kusiong, menyumbang banyak korban tewas, dengan 50 kematian di daerah sekitar kota Datu Odin Sinsuat, setelah hujan lebat semalaman menyebabkan banjir bercampur lumpur, batu dan pohon tumbang yang mengubur masyarakat. Longsor juga melanda desa-desa di kota-kota terdekat, di Datu Belah Sinsuat dan Upi, yang menyebabkan 17 kematian lagi. 11 orang masih hilang dan 31 terluka, menurut angka resmi. Banyak warga terkejut karena air banjir naik dengan cepat sebelum fajar.